Kabar kawan-kawan sekalian, pada malam kali ini kita bakal kembali ngobrol-ngobrol ya. Setelah sebelumnya pada minggu lalu kita udah ngobrol-ngobrol dengan Lubu. Untuk malam ini kita bakal ngobrol dengan salah satu pemain PSMS Medan juga dulunya. Sekarang lagi merantau ke Sulawesi di Slebes. Bukan Slebes FC tadi. Di utaranya Sulawesi. Udah pasti pada tahu kenal semua ya, dia bermain di posisi back kiri, punya caps lumayan banyak di PSMS Medan. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan Gusti Sandria ya. Kita sudah terhubung dengan Gusti Sandria. Sebentar, kita belum kelihatan nih Gustinya nih. Kita buat kelihatan dulu Gustinya. Oke. Oops, sorry, salah play. Oke, ini Gusti. Gus, bisa unmute dulu, Gus. Tadi aku mute dulu, udah. Udah bisa ngomong? Oke, udah ngomong ya? Udah. Udah denger ya? Udah. Oke. Tapi ini posisi Gusti agak ke bawah ini. Sebentar kita naikkan dikit. Gini kan ganteng dia. Oke, Gus. Apa kabar, Gus? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sekarang lagi di mana nih? Di Sulawesi atau di mana? Lagi balik rumah, Bang, di Pakam. Oh, di Pakam. Oh, nggak jauh ya. Iya. Apa, jadi kegiatan saya ini? Selama lockdown ini, selama jeda kompetisi ini? Ya, latihan sendiri aja lah, Bang. Ada latihan sendiri ya? Latihan sendirinya, nanti gaya-gaya aja. Banyak-banyak sendirinya lah, pokoknya. Social distancing terus. Iya, ya. Nah, latihannya emang latihan yang serius sekali? Atau emang ada arahan dari pelatih untuk sering-sering latihan gitu? Atau kayak mana? Ada. Dari pelatih tetap ada. Cuman kebanyakannya sendirinya. Banyak sendiri ya? Iya. Oh, pelatih ada nyarankan untuk latihan nggak gitu? Misalnya kayak program selama jeda ini ada ngasih program apa gitu? Ada Bang. Cuman kan nggak rutin ya. Paling seminggu latihan Zoom meeting ada sekali. Oh, ada latihan di Zoom meeting ya? Ada. Nanti juga dikasih program harus ini harus itu gitu. Cek berat badan tetap ada Bang. Oh, pemantauannya gimana tuh? Apa pelatih melihatnya betul-betul latihan kah atau kayak mana? Iya, ada kirim video latihan, programnya dijalankan atau enggak gitu. Oh, tetap dipantau gitu ya? Iya, sekali ya kan, ntar dia kita kirim video, kadang latihan bareng di Zoom meeting gitu. Oh, ada latihan bareng ya? Tetap ya? Tapi kalau Zoom meeting tuh latihan bareng banyak di penguatan aja lah Bang. Penguatan apa itu?
kuda-kuda kah? Ada penguatan kuda-kuda, kambing. Teringatnya kita cerita-cerita kuda nih kan. Kok ada kurban hari ini? Tahun ini? Hari ini aku nggak kurban, Bang. Tahun ini nggak kurban ya? Tahun ini lagi nggak kurban. Soalnya kemarin kan ini, belum tahu bisa pulang atau nggak. Oh. Itu juga sih. Itu yang bikin juga. Apa ya? Bikin... Ya Allah, tahun tapi depan. Tapi biasanya... Depan. Biasanya kalau tiap tahun ada kurban. Iya, biasanya juga ada. Apa juga ya? Biasanya tiap tahun kurban, Bang. Tahun ini aku kosong. Oh, apa ya? Gusti Dermawan gitu deh. Si Gusti yang Dermawan. Terus, Gus. Kan ada rezeki, Bang. Iya. Kita mau cerita-cerita sebenarnya nih. Kita mau cerita-cerita. Sekarang PSMS kan dari ini PSMS ini kan kompetitor timmu nih ya kan untuk musim ini untuk musim ini kan kompetitor ya kan cuman karena tahun ini belum ketahuan bakal satu grup apa enggak gitu kan tapi kau senangnya bakal ketemu PSMS enggak gitu. Wah, aku senangnya, Bang. Impianku ketemunya di final. Di final ya? Iya, impianku ketemunya di final. Itu kalau, pengen kalau di final, Kalau di final bakal apa? Berarti kan dua-duanya ini promosi ya kan? Itu harapan lu kan? Berarti solid promosi, SMS juga promosi ya kan? Iya. Oh, kalau kalau jangan ketemu di awal, kenapa? Nggak apa-apa, pengennya ketemu di final aja. Kalau ketemu di awal, bisa nggak promosi kan salah satu kemungkinannya. Iya, makanya kan pengennya kan dua-dua promosi ketemu di final. Saling nunjukkan kan siapa yang nomor satu. Iya. Malamnya serius-serius kan yang itu? Kok bakal bisa serius nggak? Karena gue pasti ya, ketemu kayak Bang Mimin, kawan-kawan lama gue banyak di situ gitu. Tetap profesional ya? Ya tetap profesional kalau main. Ya pasti pengen nunjukin lah. Iya, itu pun kayak di masuk line up ya kan? Iyalah. kalau nunjukin apa? Kalau di Sulut udah berapa kali main gue? Dapat caps berapa? Musim lalu ada berapa caps? Kalau caps banyak, Bang. Dapat ya? Banyak ya? Iya. Yang nggak main tuh berapa kali ya? 6 atau 7 itu karena cedera sama akumulasi aja. Lebih mudah dihitung nggak mainnya dia ya? Iya. Kalau mainnya banyak di Sulut. Ya alhamdulillah, Bang. Sehat-sehat kan. Jadi banyak main. Iya. Cedera apa kemarin tuh? Biasa, ankle, Bang. Ankle ya? Parah ya? Berapa lama tuh sempat gak main? Ya, sempat dua pertandingan gak main. Oh, iya. Dua pertandingan, berarti kalau di Liga 2 kemarin itu kan rapat-rapat ya? Kalau Liga 2 musim lalu kan berdekatan ya jadwalnya kan? Seminggu bisa dua kali gitu ya? Iya. Berdekat. Oke, ada nyata gol nggak musim lalu, Gus, sana? Apa, Bang? Ada gol juga, catatan gol juga di sana? Selama di Sulut. Gol apa, Bang? Gol satu. Gol cuma satu. Satu ya? Apa? Satu gol ya? Satu gol, Bang. Kalau asis itu 4 atau assist. Berapa gitu asis tahun lalu? Teringatnya... Sama bonusnya, asis sama gol sama nggak bonusnya? Kalau asis sama gol sama bonusnya. Tapi keluar ya, bonusnya keluar ya? Iya ya, kalau ya pengennya tuh udah asis nyetak gol lagi kan, double-double. Iya, kayak main apa tuh, kayak main fantasi league gitu ya kan? Ada kalau asis sekian poinnya, ada sekian kalau gol sekian poinnya ya kan? Peringkat berapa musim lalu peringkat Sulut? Lalu peringkat 6, Bang. Peringkat 6 ya? Lalu masuk. Tapi isi 12 papan tengah berarti ya kan? Tim Liga 2 kan 12 tim.
Atlet Papan Tengah. Kayak mana sih di sana, Gus? Membeda Cerita tipis pengen lah. tahu juga nih cerita-cerita di Sulut itu. Gimana, Bang? Di Sulut kita pengen tahu nih ceritanya kayak mana, kalau di sana itu gimana budayanya, apa kebiasaannya, sama latihannya atau apa gitu yang paling mencolok perbedaannya dengan di Medan gitu. Atau ada nggak kok ngerasain Kalau pengalaman-pengalaman yang unik kurasa selama di Manado ya? persamaannya loh, persamaan dulu Bang ya. Kalau persamaannya di Manado sama Medan tuh sama-sama keras Bang karakternya. Oh, sama-sama keras ya? Ya, sama-sama keras karakternya. Oh, iya. Kesulitan nggak adaptasi? Tapi Ada kesulitan nggak adaptasi di sana? kalau adaptasi nggak kesulitan sih Bang. Kayak makanan gitu, Palingnya sama butuh aja ya? ya paling but paling butuh deket sama pemain yang lain adaptasinya gitu aja. Oh, pemainnya... Tapi kompaknya cepat sih kompaknya. Kalau musim ini kan ada juga beberapa tuh yang mantan PSMS di sana ya? ada si Nathanael sama Ilham Patoni, Bang Madi Wirahadi, ada Elton Maran gitu. Oh ya, Elton ya kan? Elton Wirahadi. Ada Bang Wirahadi. Waktu 2017 sih kan di PSMS ya? Ya, 2017 PSMS bareng. 2017 itu udah deket nggak sama Elton, sama Wirahadi itu udah deket nggak? Gimana Bang? Kurang jelas Bang. Waktu 2017 itu, waktu 2017 itu udah deket nggak sama Elton, sama Wirahadi gitu? Udah sering komunikasinya udah intens apa enggak gitu? Udah Bang, udah kompak juga kan, udah tahu karakter masing-masing juga. Iya. Oh, itu juga mungkin kekompakan itu juga mungkin yang dulu bikin ke promosi musim itu ya. Iya, ini udah karakter masing-masing kan, tahu harus kasih bola kayak mana, dia sukanya kayak mana, udah tahu. Oke. Dulu di 2017 itu, Liga 2 2017 itu, ini kita agak sedikit flashback lah ya kan. Iya, Bang. Gue paling deketnya sama siapa tuh? Kalau paling saya kayak gue gitu kan, satu kamar paling sering sama siapa? Kalau aku paling deket tuh sama yang paling deket ya. Dari awal itu aku dekat sama Reza Pahlevi, Dimas Mantri, Bang Suha gitu. Yang paling deket sih Bang Suha, Dimas Mantri sama Reza Pahlevi itu dekat. Dimas Rajat banyak sih yang dekat Bang. Itu kalau di hotel paling sering sekamar sama siapa? Kalau yang udah terakhir-terakhir tuh banyak sama Bang Wanda sih, Bang Wanda. Oh, Wanda, ya. Saya tetap Bang Wanda, Bang Suha, banyak sih, banyak dekat Bang. Enggak Oke, gitu. Terus di 2017 itu kan di awal pelatih kita tentara tuh, iya kan? Ya, Pak Marujar. Pak Marujar. Itu memang juga pada saat itu banyak yang apa, yang tentara juga ya kan, anggota juga yang pemainnya kan. Iya, banyak, banyak, banyak. Itu latihannya sama nggak dibuatnya ya? Betul-betul dibuat sama kayak klan-klan yang sipil biasa nih, yang bukan tentara gitu. Atau dikenain secara militer juga nggak? Ya kalau dari kok militernya dibawa-bawa sih nggak sih Bang ya. Nggak ya? Cuma lebih ke disiplin aja Bang. Disiplin. Oh, disiplin. Iya, disiplinnya itu termasuk ketat lah gitu. Disiplinnya kayak mana nih, secara bermain kah atau secara di luar lapangan juga gitu, kayak tepat waktu kayak apa gitu? Disiplinnya ya kalau waktu masih sama Coach Maruja tuh disiplinnya kita makan selalu bareng gitu. Ya terus malam kita apa dibuat apel gitu, apel malam gitu. Oh, ada apel malam ya Gus? Iya. Itu ya tujuannya bukannya gimana Bang, bukan membatasi gitu, supaya supaya kondisinya terjaga aja gitu. Oh, jadi kalian yang nggak tentara ikut-ikut juga ya, ikut juga apel juga ya? Ya kita ikut lah Bang, kita ikut gimana inilah ya, aturan pelatih, aturan manajemen kita tetap ikut lah. Oh, oke, siap. Berarti siap coach gitu-gitu ya.
Wah, siap, Bu. Siap, siap selalu lah, Bang. Siap. Salah mau benar, siap. Terus kalau habis itu kan di babak berapa tuh? 16 besar ya masuk ganti pelatih ya kan? Ganti pelatih, ya. Habis itu ganti ke Jajang, ke Janur. Itu yang kayak gitu, yang kayak, ya maksudnya yang disiplin-disiplin ala semi-semi militer gitu lah, kayak apel malam, habis itu juga, itu tetap masih ada? Kalau waktu masuk ke Janur itu udah nggak ada lagi, Bang. Udah nggak ada lagi ya? Nah, lebih santai, cuman kan disiplinnya pemain itu masih lengket, Bang, jadi masih terbawa terus disiplinnya, gitu. Tetap lengket. Gitu. Iya. Kalaupun apa, biarpun pelatihnya berganti, tapi tetap disiplin yang dibuat sama pelatih sebelumnya terbawa-bawa tuh ya. Iya, kebiasaan baiknya itu terbawa terus gitu. Jadi pakar jaga kondisi itu tetap. Oh, itu apa, Coach Jajang nggak perlu melatih lagi lah soal kedisiplinan yang gitu ya. Nah, soal disiplin, Coach Jajang udah nggak ngelatih karena udah disiplin kan, dari awal udah disiplin. Kalau secara karakter lah, apa ya, maksudnya tip cara bermain lah, secara teknis bermain. Di kedua pelatih ini, kalau kau sebagai pemain lebih ngelihatnya gimana? Apakah mungkin misalnya kayak Marujar lebih ngedepanin bertahan gitu, atau Jajang misalnya menyerang gitu, kau ngelihatnya gimana? Kalau ini ya, kalau menurut aku menilainya, kalau dari Coach Marujar itu dia lebih menekankan kita main militan, ngotot gitu, juang tinggi. Kalau salah tanggung jawab gitu, kalau gagal cepat turun gitu. Oh. Kalau dari Coach Jajang sendiri dia lebih banyak main di bola, Bang. Dia banyak di build up, serangnya juga ini kan banyak build up, geser sana, geser sini. Main crossing gitu, dia seneng kayak gitu. Lebih kayak ngajarin apa gitu lah ya, ke possession ball gitu. Iya. Jadi lebihnya main banyak di bola kita main. Terus waktu di awal ya di Liga, masih di Liga 2 2017 juga di sini benar. Kau terbayang nggak, memang sebelumnya udah terbayang nggak ini bakal promosi, PSMS ini bakal promosi nih, ngelihat dengan pemain-pemainnya gitu. Kalau dari awal sih aku optimis, Bang. Ada harapan, walaupun ya nggak mul-mul, oh PSMS pasti lolos nih, nggak. Tapi aku ya ada harapan. Karena kan gini. Pasti ada harapan PSMS buat lolos. Karena di 2017 itu kan pemain didominasi sama pemain-pemain muda. Iya. Iya kan? Terus kok ngeliat ya, kayak tim-tim lain kan malah ada pemain-pemain naturalisasi juga ada gitu. Sedangkan BSMS, pemain apa ya kan, pemain-pemain muda yang baru tumbuh lah gitu. Dan rata-rata saat ini pemain-pemain muda itu sekarang udah jadi pemain yang berada di klub-klub besar ya kan kalau sekarang ini. Iya, betul, Bang. Jadi memang ada ya rasa optimis melihat dengan skuad yang pada saat itu untuk bisa promosi gitu. Oh, kalau aku ngeliatnya, Bang, karena bangga kan, semangat juangnya tinggi kali, Bang. Karena kan kalau menurut aku di Liga 2 itu yang penting siapa yang mau kerja keras, dia yang dapat hasil, gitu, Bang. Oh gitu. Oke. Terus kalau melihat PSMS yang saat ini, kira-kira dengan skuadnya, kira-kira menurut... Oh ya, kalau lihat yang sekarang ya Liga 1 harus sudah di tangan, Bang. Kalau lihat sekarang, seharusnya. Iya, seharusnya ya. Walaupun nanti udah kita tahu sendiri. Kayak mana? Dari materi pemain kan udah lihat sendiri, udah stok Liga 1 banyak di situ. Iya, betul. Walaupun ya, lihat seharusnya ya, Liga 1 udah di tangan sih seharusnya ya, kalau menurut aku. Kalau nggak promosi juga, ya nggak tahu lah siapa yang salah.
Wah, enggak, walaupun nantinya harus bertemu sulut misalnya kayak harapan kau tadi harus bertemu sulut di final gitu. Jadi kau kalaupun Harapan seandainya itu nanti ketemu di final. nah, kalaupun nanti ketemu di final dan juara, PSMS juara, kau udah wajar itu, maksudnya kau udah menerima itu ya gitu, karena secara komposisi secara skuad PSMS memang udah layak gitu. Ya kalau ketemu di final bang, aku maunya juara bukan juara dua. Cukup karena cukup sama PSMS aja juara dua ya. Ambisiku makin makin besar kan, ambisiku makin besar, jumpa tim yang pernah aku main di situ, tambah skuadnya skuad Liga 1 tuh aku jadi ambisi harus harus juara ngalahkan PSMS. Iya. Iya, pastilah bang. Siapa yang nggak pengen menang lawan PSMS sama squad yang sekarang pemainnya top Liga 1 kan? Yang iya. Terkenal. Siapa yang nggak pengen menang yang ngalahkan PSMS? Berarti gini lah, berarti cukup sekali lah kalau juara dua sama PSMS saja ya kan gitu. Gimana bang? Cukup sekali lah kau apa juara dua sama PSMS. Iyalah, pengen juara satu lah. Ngerasa juara, tapi kan kau udah pernah juara juara satu Liga satu kan, udah pernah. Ya tapi kan nggak main. Tapi kan ikut apa Gus? Ikut pesta lah kan? Ya ikut selebrasi aja bang, selebrasi kejuaraan. Oke, terus kalau untuk caps kan nggak ada sama sekali. Itu waktu itu lo pinjaman ya berarti di Sulut ya? Iya, pinjaman. Jadi aku debutnya di Bali cuma Piala Indonesia aja bang. Yang lawan apa tim Jawa Timur gitu nggak salah ya? Apa gitu? Iya, tim Jawa Timur, Blitar. Oh ya, Blitar. Lo cuma satu caps deh di Bali ya? Iya, itulah debut pertama tuh. Terus apa? Dicoba sama timnas gitu aja. Kalau untuk di Liga enggak. Sebenarnya pada saat itu kan habis itu main di Sulut ya kan? 2019 kan main di Sulut. Iya. Status di Sulutnya sebagai apa? Pemain pinjaman kah atau memang transfer dari Bali ke Sulut? Pemain pinjaman, Bang. Sampai sekarang juga statusnya pinjaman. Oh, oke, okay. Berarti kontrak saat ini masih di Bali. Iya, masih Bali, Bang. Sekarang sampai sekarang statusnya masih pinjaman ke Sulut. Oh, oke, okay. Misalnya kalau ini misal, ini kita cerita misal, ya kan? Kalau seandainya PSMS mau ngambil kau nih, ya kan? Berarti dia harus berurusan dengan Bali United, ya. Kalau menurut aku sih ya gimana ya? Tuh, ya, gini. Dia siap aja lah, Bang, mau gimana. Kontrak kau di Bali sampai tahun berapa? Sampai tahun ini terakhir. Oh, 2020 ini ya? Ya, ini terakhir tahun ini. Oh, berarti ya begitulah. Berarti kalaupun ada transfer, apalah ke Bali lah seharusnya PSMS ini apa ya kan? Iyalah, karena masih milik Bali kan, Bang. Iya. Terus kau apa? Lucu juga ini. Gak ada caps tapi bisa selebrasi pesta juara Liga 1 ya kan? Wah, itulah Bang istimewanya. Wah ya. Ya sempat ini kan canggung-canggung. Gak ada berbuat tapi ikut selebrasi gitu kan. Iya. Beruntung lah ya kan. Ya beruntung lah Bang punya tim kayak gitu kan. Iya. Ada pemain yang dipinjamin gitu. Sama kayak apa lah Bang apa si Aldino. Ya kan Aldino. Bang Aldino kan ada main Bang. Kaku oh ada main ya. Molana lah gak ada main. Oh. Tapi kan kan dipinjamkan dinas luar klub DLK. Iya. Terus nih kalau kita cerita-cerita Liga 1 2018. Kalau di 2017 Liga 2 kemarin kalau tadi kau cerita kalau sebenarnya waktu di Liga 2 2017 itu PSMS memang main ngotot gitu kan, enggak mau kalah, betul-betul apalah Spartan. Ya kan? Iya. Kalau di Liga 1 gimana kau ngelihatnya kemarin itu? Sebenarnya kan kita pengen pengen tahu juga sih sebenarnya
perjuangannya gimana gitu sampai akhirnya harus kembali lagi ke Liga 2. Ya kalau dari ini sih Bang, aku lihat dari kalau dari Piala Presiden ya, permainan PSMS tuh waktu itu ya gila sih, sempat Persib aja pun kalah sama PSMS gitu. Iya, di awal musim ya. Iya, cuman ya nggak tahu begitu di kita tiba di Liga, nggak kayak susah gitu, kayak permainan kita udah diketahui lawan. Oh, ya. Kan di pertandingan awal lawan Bali itu kan kita juga udah kalah ya. Ya, cuman ya itu kalau dibilang kalah sih Bang ya, ya kalah ya bukan karena nggak berjuang, kayak karena berjuang pemain juga main bagus sih kalau menurut aku ya, main juga di Bali gitu, main di kandangnya Bali yang tahu supporternya fanatik gitu kan. Iya. Yeah. Nah, PSMS bisa itu bisa berbuat di Bali ya walaupun kalahnya. 1-0 ya cuman berapa ya skor waktu itu? Iya kalau nggak salah. Di Bali. Terus ada insiden juga kan? Insiden sama pemain Bali yang tahu tekel-tekelan. Yeah, siapa namanya? Yeah. Wijaya apa? Sama... Pemainnya siapa tuh? Andika itu. Andika. Abang? Andika ya namanya. Sampai ya, waktu kau masuk ke Bali itu dia masih main di Bali? Masih. Jadi kayak mana kalian ketemu waktu itu? Masih ingat nggak ada kejadian itu? Ya masih ingat, masih bahas kayak gitu kan. Cuman ya itu ya cuman di dalam lapangan aja Bang, di luar udah selesai. Oh, udah nyantai aja ya? Iya, nggak ada dendam pribadi, nggak ada kan. Biasa gitu. Oke. Tapi ya, bentar... memenang, PSMS kan juga memenang gitu. Sama-sama inilah, sama-sama punya emosi, sama punya ego juga kan. Iyalah, apa? Inilah berarti ya itu hanya di lapangan aja gitu ya kan. Iya, di luar udah enggak ada itu, udah cair semua. Oh iya. Terus berapa sih caps kau waktu di Liga 1 2018 tuh, waktu PSMS di Liga 1? Caps Liga 1. Caps. 9. Sekitar gitulah Bang, 9-10-an gitulah Bang caps-nya Liga 1. Itu nanya langsung sama yang ngedata kayaknya ya. Lebih banyak, pokoknya waktu masih banyak main tuh waktu masuk itu Butler. Oh, waktu Butler. Iya. Di awal musim kenapa? Ada memang cedera atau memang kenapa enggak dimainkan waktu itu? Ya, ini sih Bang, ya saingan. Oh, waktu itu ya di posisi kiri ada berapa gitu ya? Ada berapa pemainnya kan? Ada Bang Jajang Sukmara, ada Firda juga. Iya, 3 ya. Oh, memang betul-betul bersaing pada saat itu ya. Iya, betul bersaing lah. Jadi apalah back kiri ketiga ya kan. Iya, gimana ya. Siap aja sih. Yang penting PSMS tuh harapannya selalu menang tiap pertandingan waktu itu. Iya. Terus ya PSMS kalah sedih ya, PSMS menang ya senang. Iya. Terus waktu masuk Butler baru nih sering dimainkan gitu ya kan? Ya banyak caps tuh putaran kedua Bang waktu masih Pak Butler. Berapa gol waktu itu? Ada nyetak gol nggak? Waktu gol tuh ya gol yang nggak dianggap tuh lah Bang. Oh ya, lawan Serui ya, Serui? Bukan? Ah lawan Serui itu gol nggak dianggap tuh. Kan satu poin ya kan? Satu poin di sana ya? Iya. Seri kita satu sama di Serui. Itu memang waktu itu memang susah kali nyari rekamannya itu. Waktu pertandingan nah, dengan... Karena dari video nggak jelas kan Bang. Apa adanya aja. Cuman yang tercatat itu siapa? Yang tercatat Bang Erwin. Erwin. Ya. Di situ yang dicatat sama ini ya. Soalnya dari pengawas pertandingan juga nggak bisa nentuin siapa yang cetak gol gitu. Gitu. Kalau nggak ada satu ya Gus. Iya, ya nggak apa-apa. Yang penting dapat poin Bang. Jauh-jauh sana dapat poin. Terus ya memang seru juga satu ini ya. Itu juga yang ngantarkan
kau sekarang berada direkrut sama Bali United ya kan, karena performa kau di pasti pasti dilihat itu kan, karena kalau kalaupun dikontrak yang dilihat kan pasti ininya, kemampuan di lapangan kan gitu. Iya benar Pak. Memang terasa nggak sih apa ya perbedaannya antara Liga 1 dengan Liga 2, Liga 2017 di Liga 2 ya kan, 2018 di Liga 1, ada nggak, terasa nggak perbedaannya, atau yang paling terasa apa sih perbedaannya antara Liga 1 dengan Liga 2 gitu? Ya kalau menurut aku ya Bang ya, Liga 2 kan ya banyak ngandalin kerja keras, ngotot gitu kan, gitu. Mau kerja biar supaya dapat hasil. Kok Liga 1 kan banyak ini Bang, dari ditambah pemain asing gitu, dari tekniknya juga berbeda, dari cara bermainnya beda, lebih pintar gitu Bang. Lebih banyak ini sih, kita banyak berpikir main di Liga 1 itu. Oh iya, ya. Lebih otaknya lebih sering dipakai gitu ya kan. Iya, makanya itu kita harus menyesuaikan ke Liga 1 kan, banyak yang pemain asing, naturalisasi, senior, pemain timnas, gitu. Pasti beda lah mainnya, kecepatannya gitu, pintarnya juga kan. Oh oke, okay. Terus nih kalau ini apa ya, nggak jadi lah, aku mau naik banding-bandingin aja sih dari tadi sebenarnya. Mau tanya bedanya Jajang dengan Butler apa gitu kan. Cuman tadi udah aku ceritain perbandingan apa ya kan, perbandingan antara Jajang dengan Marujar, Coach Marujar. Udahlah gak usah tuh banding-bandingin orang, setiap pelatih kan pasti punya apanya ya kan, karakternya, punya taktik yang beda-beda. Iya punya taktik beda-beda. Oke, tapi kalau secara taktik ada perbedaan nggak Butler dengan ini Jajang? Kalau menurut aku sih beda Bang, ada bedanya beda. Lah pasti ada bedanya. Iya iya. Apa sih yang lebih di punya dua pelatih ini, yang keunggulannya dua pelatih ini keunggulannya? Kalau menurut aku ya. Secara permainan lah. Itu, kalau menurut aku ya Coach Jajang kayak tadi, dia ada banyak main di build up. Gitu. Ah. Banyak di build up, dia banyak penguasaan bola gitu kan. Kalau kalau di ini, kalau Coach Butler, dia banyak utamain main ke depan gitu. Setelah kita ini, kita nyerang, disuruh up semua ke atas gitu. Dia main langsung tinggi ke atas gitu, pressing dia. Oh, apa ya, bertekanan tinggi lah, high pressure gitu ya. Tekanannya tinggi, pressure-nya tinggi kalau Coach Butler. Oh, itu. Kau bisa nggak sanggup menyanggupi waktu itu sebenarnya, atau terasa capek? Kalau kita main high pressure kan pasti tenaga kan juga dipakai lebih gitu kan, lebih banyak yang dikeluarkan gitu kan. Cuman kan itu Bang, sama-sama kita pressingnya. Nggak bisa sendiri ya kan, sendiri meninggal lah. Ya meninggal lah. Pulang ya nek, becak lah kalau nggak ada bulan. Atau udah naik nggak sanggup turun malah hayati. Iya, atau udah nyerang ya kan, udah sampai ke apa, hilang bola rupanya, nggak sanggup lagi balik ya kan. Iya nggak sanggup lah nek, itulah Bang nek, becak tuh luar tuh. Atau becak tuh nyiram tanaman di teladan tuh. Oke Gus, ini selanjutnya kapan rencana balik ke Manado? Udah ada ini, udah ada latihan sulit kah atau kayak mana? Ya rencananya sih balik ini Bang, pertengahan Agustus balik. Sulit udah mulai latihan ya? Ya, pertengahan Agustus sudah mulai kumpul. Oh oke, okay. Udah mulai langsung latihan? Iya Bang, cuman itulah kan ininya harus protokol kesehatan kan, harus diperiksa dulu. Oh, ada isolasi lagi 14 hari gitu ya? Iya, kan harus kayak gitu kan, jalani protokol kesehatannya. Kalau aku penasaran ya, mes di sana kayak mana, Gus? Tempat tidurnya di lantai ya, enggak? Wah, ya enggak lah Bang, di lantai, masuk angin. Mes di sana gimana? Rumah masing-masing gitu, gimana? Hotel, semacam hotel atau kos-kosan gitu? Ya hotel sih Bang, hotel udah dibeli.
Oh, jadi maksudnya kamar-kamar di hotel itu udah jatahnya sulut Iya. gitu ya? Jadi mess itu udah inilah udah punyanya sulut. Oh, Udah punya sendiri. sekamar berapa orang? Sekamar tiga, Bang. Tiga ya? Sekamar sama siapa itu sana? Iya. Kalau aku sekamar sama Adi Parwa sama Mahdi Albar. Oh, nggak ada yang orang Medan ya? Nggak ada. Orang Medan di bawah sekamar. Si Nathanael sama si Ilham tuh yang pernah main di Medan sekamar. Oh iya. Orang tuh berdua aja ya? Belum bisa pisah kayaknya. Belum bisa pisah ya? Bertiga sama anak Jakarta satu masih terbawa-bawa mungkin SMS-nya kan. Jadi Iya. bisa pisah orang. Mana lah sekamar Kompak. Abang D gitu lah ya? Lo kan ceritanya senior di sana. Gimana, Bang? Kau kan ceritanya senior Enggak nih lah, Bang. Ada yang di... banyak yang senior, Bang. Aku masih main muda lah. Iya. Oke, Gus. Mungkin sebentar aja nih. Udah setengah jam sesuai janji sih tadi. Nggak lama-lama, Gus. Cuma setengah jam lebih aja. Oh. Mungkin ya. Siap-siap. Tapi ini kubat salim lah nih ya. Ada yang komen-komen juga. Ada fans-fans yang nanyain. Ah. Tadi ada yang nanya nih. Berapa lama dikontrak di Sulut? Berapa lama, Gus? Di Sulut tadi itu, di Sulut kan nggak dikontrak, Bang. Ya masa pinjaman musim ini aja. Oh ya, masih Bali ya. Bali sampai 2020 ya kan? Iya. Oh, Pinjaman oke. ya, Pak. Oke, mungkin cuma satu orang yang nanya, Gus, sedih kali, Gus. Oh, tanya ada yang bilang nih, suruh balik ke PSMS. Nah, kalau disuruh balik ke PSMS, oh, gimana nih, Gus? Dapat misalnya dapat tawaran untuk balik ke PSMS. Ya kalau itu bang, masa suruh balik kan yang Hmm. lulus ya tim ke tim bang bukan aku. Iya, kalau Iya. apa lah, lebih kayak menghormati, saya sesuai kontrak kerja aja lah, gimana gitu ya kan. Iyalah, kita ikut sistem Profesional aja. kerja bang. Iya. Iya. Tapi sebenarnya ada rindu nggak gitu sama atmosfer teladan? Iya, 2 tahun main di PSMS pasti rindu lah bang. Enggak Gak ya? main di PSMS aja aku rindu dari dulu. Pengen nonton PSMS gitu. Awak Sama. dari dulu mau foto sama Legi Min ya susah. Iya. Udah ada Iya foto dari belum? dulu bang main. Main di Pakem kan di Barodin Siregar. Pengen foto aja, pengen foto sama Mahyadi sama Bang Legi Min. Susah kali mau foto bang, rame kali. Iya, sekarang udah sekamar Udah ya kan? 2017, ya 2017 rezeki awak main satu tim sama Bang Legimin. Gimana? Iya. Susah lah. Iya. Walaupun sama Bang Mahyadi belum pernah satu tim ya, mungkin belum waktunya jumpa. Iya. Tapi Bang Mayadi udah selak pensiun ya kan? Abang? Mayadi, Bang Mayadi udah selak pensiun. Iya, minimal foto bareng aja lah. Belum kesempatan jumpa. Belum ada kesempatan. Oh, mungkin nanti ketemu lah ya kan. Kau pemainnya Bang Mahyadi pelatihnya. Ah, mudah-mudahan lah. Oke, Gus. Thank you, Gus, sudah menyediakan waktunya, menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga. Sukses buat karirmu di apa? Di dunia sepak bola, ya kan? Mudah-mudahan juga di Sulut lancar ya kan? Kalau aku bilang juara nanti gak enak juga. Aku mau nyata SMS juara sebenarnya. Makanya kita jumpa di final aja udah, jumpa di final. Jumpa di final kita ketawa ya kan? Ya, di bertanya di final aja, jangan di semifinal, di apa di grup jangan, di final aja jumpa kita. Oke, siap. Kita tunggu lah, mudah-mudahan. Oke, terakhir, Gus. Amin. Sekali lagi, makasih. Oke, Bang. Sampai ketemu Oke, lagi, sama-sama. mungkin kalau ada waktu, mungkin bisa ngopi-ngopi ya, kan? Oke, siap. Apa? Siap. Oke. Oke, Bang. Kita tutup dulu closing gua untuk malam ini. Terima kasih udah hadir, udah nonton. Nanti kita akan bakal ketemu lagi dengan episode-episode selanjutnya dengan pemain-pemain yang lain ya. Oke, sampai ketemu.